Bismillah, ya Allah, ya Karim.
salli alaihi. Bila ku pandang lagi dan bumi alam semesta ini, semuanya ciptaan ilahi ya Allah. Bila ku pandang lagi dan bumi alam semesta ini, semuanya ciptaan ilahi ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Ashiqal Mustafa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati Ketua Yayasan Ulul Albab Purworejo, yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Ulul Albab 1 Purworejo, yang kami hormati PPK Kuto Arjo beserta Kepala Sekolah Segugus Dewi Sartika, yang kami hormati Bapak Lurah Kuto Arjo Takmir Masjid Al Jihad Perumahan Argopeni beserta Komite SDIT Ulul Albab 1 Purworejo, yang kami hormati semua Bapak Ibu Dewan Guru dan Karyawan SDIT Ulul Albab 1 Purworejo, yang kami hormati semua Bapak Ibu Wali Santri dan teman-teman yang saya cintai, dan tidak lupa yang kami hormati semua undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Hadratal Muhtaramin ingkang kula hormati saha ingkang kulya mulyaaken, amur wakani atur kepareng kawula ngunjukaken puja saha puji syukur dumateng Allah ingkang maha kuwaos, ingkang sampun kepareng paring nugraha ingkang sak langkung awis ajinipun. Katitik kula saged kanthi wilujeng wonten ing salapeting pepanggihan wonten ing pekdal punika. Pramila monggo syukur kita ikraraken kanthi kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mugi tansah kaunjakaken dumateng Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang kita tenggo-tenggo doa syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Hadirin ingkang kulya mulyaaken, kepareng kawula wonten ing mriki nilar suposito jumeneng matur ing ngarsa panjenengan sami. Inggih awit saking keparingipun jajaran panitia, kawula sekalian kapiji supados angaturaken rantaman adicara wonten ing siang punika. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah dan sari tilawah, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan kepala sekolah kami tempatkan pada urutan nomor 4. Acara nomor 5 tampilan. Prosesi imtihan dan santunan anak yatim dan duafa jatuh pada urutan nomor 6. Kami lanjutkan acara nomor 7 yaitu sambutan perwakilan wali santri imtihan. Sambutan dari PPK Kuto Arjo jatuh pada urutan nomor 8. Dilanjutkan acara inti yaitu pengajian yang akan dihaturkan Bapak Mujibur Rahman. Dan acara terakhir doa atau penutup. Mekanten menggah tata runtunting adicara imtihan kiraati saha targib Ramadan ingkang badhe lumampah
wonten ing siang punika. Gandeng wekdal sampun sak wetawis siang, sumangga adicara kita pikak kanthi wasan umul kitab. Al-Fatihah. Matur nuwun. Mugi kanthi waosan Al-Fatihah, Allah paring berkah wonten adicara punika. Kalajengaken adicara angka kaping kalih inggih punika tilawah saha sari tilawah ingkang badhe katindakaken dening sederek Mbak Ana atau Unisa kalian Mbak Rizkina Atia Khairun Nisa. Dumateng Mbak Ana atau Unisa lan Mbak Rizkina Atia Khairun Nisa, papan saha wekdal kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'a fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidu wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud wa minan nasi wa tawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik innama yakhshawaha min ibadihi al-ulama'u inna Allah azizun ghafur inna alladhina yatsluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau melihat
bahwa Allah menurunkan air dari langit. Lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah. Bangsaku, rakyatku, semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Soho wekdal kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da
Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Yang saya hormati alim ulama, para sepuh, bini sepuh, wonten ing tlatah Argopeni, ketua takmir masjid Al Jihad Argopeni yang sangat saya cintai, ketua Yayasan Ulul Albab Purworejo, Komite SDIT Ulul Albab 1 Purworejo, KPPK Kecamatan Kudoarjo, teman-teman kepala sekolah segugus Dewi Sartika Kudoarjo, Bapak Ibu Wali Siswa SDIT Ulul Albab 1 Purworejo, teman-teman guru karyawan SDIT Ulul Albab 1 Purworejo, dan yang sangat kami banggakan, kami cintai, anak-anak wisudawan wisudawati imtihan qiraati yang saat ini alhamdulillah sudah siap nanti untuk ada namanya uji publik, yang mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai anak-anak kita ini hingga kelak di akhirat benar-benar bisa memberikan mahkota yang diidam-idamkan itu. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, Tuhan pencipta kita, Tuhan pemelihara kita, yang kepadanya lah kita akan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di dunia. Salam salawat terlimpah, tercurah atas uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan meneladani Rasulullah lah hidup kita akan dimuliakan oleh Allah di dunia hingga di akhirat nanti. Pak Bambang monggo, ini ketua yayasan kita yang sangat kami sayangi. Monggo Pak Bambang, kami lanjutkan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Di hari libur, harusnya hari ini tanggal merah, hari untuk keluarga, tapi Bapak Ibu semua berkenan untuk hadir. Mudah-mudahan ini salah satu cara kita memanfaatkan nikmat Allah untuk kebaikan, sehingga nikmat yang Allah berikan itu akan ditambah lagi. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi acara imtihan ini adalah program rutin tahunan. Seberapa banyak anak-anak kami yang lulus pada uji imtihan. Jadi tim pengujinya ini dari Semarang, kita menggunakan metode qiraati. Untuk tahun ini yang maju atau yang siap untuk mengikuti ujian itu ada 44 anak. Dari 44 anak ada satu anak berhalangan hadir karena alasan kesehatan dan ketidaksiapan barangkali. Tinggal 43, dari 43 anak alhamdulillah
lulus 37 anak yang insya Allah pada kesempatan ini nanti akan diwisuda, sekaligus ada namanya, kalau saya mengistilahkan, uji publik. Karena nanti anak-anak akan siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang barangkali Bapak Ibu nanti bisa sampaikan. Hukum-hukum bacaan, hukum-hukum tajwid. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran dengan benar hukumnya wajib. Membaca Al-Quran dengan benar hukumnya wajib. Sehingga mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bagaimana membaca Al-Quran dengan baik menjadi suatu keutamaan untuk kita semua. Dan perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, program Qiraati dan Tahfizul Quran adalah program unggulan dari lembaga pendidikan kita. Jadi setiap lembaga pendidikan itu harus memiliki program unggulan. Dan program unggulan ini harus bisa menjadikan sekolah itu menjadi sekolah unggulan. Sehingga program unggulan ini benar-benar kami laksanakan, sehingga pada pagi hari ketika anak-anak kita masuk jam 7 sampai jam 9 itu ada namanya pesantren pagi. Jadi jam 7 sampai jam 9 itu biasanya ini harusnya pelajaran matematika, IPA, IPS, ini jamnya jam prime time katanya, prime times. Jadi waktu yang sangat bagus. Tapi program kami untuk program unggulan ini jam 7 sampai jam 9 kita adakan namanya pesantren pagi. Dari hafalan Quran dilanjutkan dengan qiraati. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, nilai-nilai kecerdasan anak, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, kecerdasan akademik, ini sudah diteliti ya oleh para ahli. Anak-anak yang hafalan Qur'annya bagus, ternyata 5 kali lebih cepat memahami pembelajaran akademik. Sehingga kalau Bapak Ibu dengar berita sekarang, universitas-universitas terkemuka itu membuka peluang untuk anak-anak untuk hafiz-hafiz Quran. Di UGM, di UNS, di Undip, UI, ITB, itu khusus anak-anak yang memiliki hafalan Quran bagus diterima dengan tanpa tes. Karena apa? Karena secara ilmiah metodologinya yang sudah benar, anak-anak yang bacaan Al-Quran hafalannya bagus, insya Allah memiliki kecerdasan akademik yang bagus. Selanjutnya, ini pesan selamat buat anak-anak. Halo anak-anak yang akan diwisuda, jangan lupa senyum. Anak-anak yang bacaan Al-Qur'annya bagus, akhlaknya bagus, kemudian nanti melanjutkan bagaimana mengakrabi Al-Qur'an. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat untuk yang putranda, putrinda, anak-anak kita ini bisa diwisuda saat ini. Saya titip, monggo didampingi. Ini modal yang luar biasa, tidak hanya menyelamatkan kita di dunia, menyelamatkan anak-anak kita dunia, tetapi anak-anak ini yang juga akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya nanti juga akan ada acara tambahan, yaitu santunan untuk yatim piatu dan kaum du'afa. Kebetulan ada yang menitipkan rizkinya untuk diinfakkan, nanti ada sisipan itu. Dan sekaligus karena ini menjelang Ramadan, maka kami gabungkan acara ini juga dengan targhib Ramadan, menyambut Ramadan. Dan saya secara pribadi menyampaikan kepada hadirin semuanya, selamat menyambut Ramadan, sambut tamu agung kita yang didatangkan oleh Allah dengan beribu-ribu bonus dalam amal-amal harian kita.
monggo kita laksanakan bersama-sama, karena belum tentu Ramadan tahun depan Allah masih memberikan kesempatan itu. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, karena ini padat sekali. Kemarin menyampaikan ketua panitia, Pak Arham, kalau ini dimulai jam 7:30 saja, selesai sekitar jam 1 katanya. Jadi monggo kita ikuti bersama-sama. Sekali lagi terima kasih sekali, hari libur tapi Bapak Ibu sekalian berkenan hadir untuk membersamai kami di sini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Insinyur Khairil Arham, kula aturaken agunging panuwun. Acara nomor 5 yaitu tampilan. Kepada grup nasyid SDIT Ulul Albab 1 kami persilahkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Beri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul muqtarimun, para alim, para ulama, linangkung sesepuh winisepuh wonten sekitar Argopeni ingkang duhu kinurmatan, sumrambah para pilenggah samudayanipun, ugi wonten pasangipun ketua komite dalah anggotanipun ingkang kula hormati, kepala sekolah SD IT Ulul Albab beserta